Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para sahabatku di mana saja berada, khususnya para subscriberku, selamat bergabung kembali. Salam sapa dari channel kami ini. Nah, seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih pada kalian semua yang telah mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbil alamin. Nah, sahabatku sebelum lanjut, sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan video cara memutihkan selangkangan hitam. Dan racikan ini juga bisa memutihkan ketiak yang hitam. Bagaimana caranya? Yuk ikuti video kami sampai selesai. Pertama-tama kita akan siapkan bahan-bahannya dulu. Ini adalah pasta gigi Pepsodent-nya. Kemudian ada kopi hitam. Kemudian jeruk nipis. Pertama-tama kita akan belah menjadi dua bagian jeruk nipis ini. Kemudian kita akan peras ke atas kopi, bubuk kopi. Lalu diaduk-aduk terlebih dahulu. Diaduk-aduk. Setelah itu kita akan masukkan odol atau pasta gigi. Kita akan masukkan sedikit saja ya, seperti ini. Lalu diaduk-aduk. Diaduk-aduk sampai merata ya. Ini sudah siap untuk dipakai ya. Ini sudah ketiga bahan ini sudah tercampur dengan merata. Cara pemakaiannya yaitu mengoleskan pada bagian-bagian selangkangan yang hitam atau berdaki ya, serta pada ketiak yang hitam dan berdaki. Kita akan mempraktikkannya cara mengoleskan pada bagian selangkangan ataupun pada bagian ketiak. Kita ambil seperti ini, lalu kita akan oleskan pelan-pelan pada bagian selangkangan atau pada bagian ketiak seperti ini. Kita akan mengoleskan pelan-pelan seperti ini. Lalu diamkan selama 10 menit, kemudian bilas menggunakan air bersih. Racikan ini bisa dipakai 3 kali sampai 4 kali dalam 1 minggu. Nah, cukup gampang kan untuk memutihkan selangkangan yang hitam ataupun berdaki dan memutihkan bagian ketiak yang berdaki ataupun hitam. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah sahabatku, demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Nah, buat sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi, kritik,
saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.